Ya, ada yang mau bohong kamu ya? Yeah, satu hit. Dan nice. Mantap. Nice, bagus banget. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro ya. Jadi kali ini Oce bakal mau pakai M16, Mabro. Ini senjata Burst Assault Rifle yang debuff di season ini, Mabro ya. Yang debuff tuh diantaranya ada damage-nya, Mabro. Recoil-nya tuh dikurangin ya, berarti debuff ya. Jadi ya, stabil tembakan kalian nanti pas nembak. Wah, ini pokoknya gokil banget. Di ranked juga udah lumayan nembaknya, Mabro. Dan Oce udah ngerasain lawan M16 yang dipakai pro player tuh gimana rasanya. Sakit banget, Mabro. Ini Oce gak lebay-lebayin, kalian bisa cek aja langsung main CODM kalian ya. Pastinya kalian tonton sampai videonya habis dulu, Mabro, karena kalian tuh harus pakai gunsmith dari Oce ya. Oce ngerasain, Mabro, ini senjata burst ini sekali burst bisa langsung mati, Mabro, misalnya kenanya tuh badan ke atas ya, leher ke atas. Walaupun 2 burst ya masih ada kemungkinan untuk kill 2 burst, 3 burst misalnya kalian kena kaki terus jaraknya jauh, Mabro ya. Tapi jarak 1 burst ke 2 burst itu cepet banget, Mabro. Dan dikarenakan ini buffnya dari damage, recoil, jadi tuh pelurunya tuh ya menurut Oce bakal masuk, Mabro ya. Asal aim kalian tepat ya. Ini beneran kayak nggak ke atas-atas loh. Padahal attachment yang Oce pake itu, Mabro ya, attachment yang bener-bener fokusin ke mobility ya. Jadi menurut Oce kalian bisa atur sih sesuka kalian, Mabro. Misalnya kalian player support banget, bisa diganti ya barrelnya yang Oce pake fokusin ke mobility, misalnya light barrel diganti ke marksman. Nah, contohnya seperti itu, Mabro. Yuk langsung, kita langsung aja, Mabro ya, main ke ranked. Kita sikat para player-player ini. Yuk, Mabro, lihatlah M16 ini. M16 tuh senjata andalan para apa ya? Hampir semua game FPS harusnya meta ya. Tapi di CODM ini sayang sekali. Ya, semoga aja, Mabro, di season ini beneran meta. Ya, seperti apa yang Oce bilang. Kan Oce merasakannya ketika pro player-nya make tuh kok mantep banget ya. Sakit sih. Tapi Oce bingung nih, pakai Iron Set atau tidak, Mabro. Karena Iron Set-nya kan ini nutupin banget sih. Sangat mengganggu. Kalau saran Oce ya, kalau kalian performa senjatanya lebih bagus lagi ya nggak pakai. Tapi red dot set itu juga penting sih kalau misalnya Iron Set begini. Udah ngomong kita sama mulai. Ya, ada yang mau bohong kamu ya? Eh, satu hit. Itu jaga belakangnya, Mabro. Oce harus bertingkah sebagai play support. Ah, kaget kamu pasti. Santai aja. Kita setup aja deh mendingan. Kan? Itu satu burst kayaknya sih. Cuman Oce nembaknya berkali-kali ya. Nggak kena aim-nya Oce, Mabro. Oh, red dot set kena. Oh, Oce motong-motong enak kali loh. Jadi kalau rip M jadi terusin. Oh, nice. Asli, Mabro, ini sekali bersekali bers banget loh. Buat motong enak sih. Parah ini orang ulti pas Oce lagi ulti juga. Diamond ya, diamond tuh harusnya minimal kalau kena ulti annihilator 2 kali lah.
mantap. Nah gitu aja. Untung scope-nya cepet loh ini. Open scope-nya lumayan cepat. Nah itu sedikit banget. Gila dah, ini sedikitnya. Nice bro. Siap. Ya ampun, dipotong oce mah bro dari apa namanya. Ya, itu namanya duit. Money. Nice, gokil kan? Ada yang ngeluarin dua dong. Wah, flash. No. Flashnya OP banget sih sekarang. Wow, bocah udah lumayan tuh ya. Jangan lupa setup. Wah, lagi ngepron, tiba-tiba ada orang ya. Santai lah. Wah, menang kita. Temen Ocha mantap juga. Wih, nice. Tuh. Sadis man M16 ini ya. Oke. Okay. Tadi attachment Ocha ini agak bikin berat strapping-nya sih. Tapi so far so good lah ya. Iya, jadi ini attachment atau gunsmith yang mabrur ya, diantaranya coba pakai integral suppressor light, non-stock, which is top cap, 48 round extra magazine, dan granulate grip tape yang terakhir punya mabrur. Ya, ini worth it sih. Cuman Ocha bilang ini meta nggak ya? Tadi Ocha udah bilang meta, berarti ini termasuk senjata yang meta di season ini mabrur ya. Tapi kalian butuh proses sih buat makainya ya. Buat bisa makainya, make dalam definisi make yang enak gitu ya. Enak buat dipakai. Senjata yang dipakai. Gimana ceritanya ya? Yaudah mabru, makasih buat udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mabru ya. Dan yap, see you mabru. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.